Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel Perjalanan Sugeng Adil ya. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di Brakseng teman-teman ya, di Kecamatan Bumiaji, Desa Sumber Berantas ya, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ini saya mau turun teman-teman. Oh, ini sekalian nyoba apa namanya mikrofon ya, mikrofonnya saya taruh di cepitan helm terbuka ya. Terus ininya apa namanya, saya kasih bulu kucing ya teman-teman, apa namanya, windshield, pokoknya itulah ya, saya kasih bulu-bulu. Cuma ini saya turun, saya rekam, nanti di bawah saya mau dengarkan suara saya itu terdengar jelas apa tidak ya teman-teman ya. Kalau sudah terdengar jelas, nanti ke bawah mau saya coba lanjutkan sekalian menguji terpaan angin itu teman-teman ya. Nanti kalau nanti pas kena angin dia tidak berisik, aman ya, alhamdulillah teman-teman, bisa dipakai dimanapun. Oke, sekarang ini saya turun ya teman-teman, mulai turun. Untuk suhunya nggak terlalu dingin hari ini teman-teman ya, tapi kok aku beler ya, 15 derajat teman-teman, kok nggak terlalu dingin ya, karena kemarin-kemarin itu sampai 11 derajat ya. Makanya saya itu bilang nggak terlalu dingin, kalau 15 derajat meskipun cukup dingin sekali teman-teman. Nanti pas di pintu keluar di depan sana teman-teman ya, kita dengarkan dulu apakah audionya bagus. Kalau bagus saya tetap saya taruh situ ya. Nah, habis itu nyoba terpaan angin. Oke. Bawah. Ini jalannya bawah. Jalan raya depan sana teman-teman. Rest area tunggangan. Samping kanan kiri saya adalah kebun wortel teman-teman. Wortel ya. Nama ini baru nanam nih kayaknya. Brambang atau bawah. Kayaknya daun peri teman-teman ya. Brambang kan kurang cilik badannya. Sini sampai kita dengarkan dulu. Nah, sudah sampai di bawah teman. Nah, ini pintu keluarnya yang sebelah utara Brakseng ya teman-teman ya. Oke, kita dengarkan dulu audionya bagus apa tidak. Oke teman-teman, ternyata audionya bagus ini ya. Ternyata audionya bagus teman-teman. Nah, sekarang sudah di bawah ya saya teman-teman ya. Pionir ya. Oke, ternyata audionya sudah terdengar jelas ya teman-teman ya. Dan ini saya coba untuk terpaan anginnya apakah masih bisa untuk meredam suara noise-nya teman-teman ya. Karena kalau sudah ada bulunya biasanya sih sudah bisa ya, tapi enggak tahu juga sih.
tergantung perangkatnya juga teman-teman ya. Oke, kita coba dulu aja teman-teman ya. Ini coba saya turun, terus saya lihat dulu nanti kalau sudah selesai ya, terpaan anginnya apakah sudah bagus, sudah bagus, bisa meredam terpaan angin atau tidak ya teman-teman. Ini kamera ini kalau dipakai buat di jalan bergeronjas teman-teman ya, tidak terlalu bagus teman-teman, kurang pas teman-teman. Jadi agak goyang-goyang gimana gitu. Tapi kalau jalan aspal yang tidak terlalu rusak parah atau tidak terlalu bergelombang, ini kalau normal lah teman-teman ya. Kalau normal itu mantap lah. Jadi dua minggu yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya, saya udah pernah buat video dari situ ya, dari pintu, dari rest area tunggangan ke bawah. Cuman nggak ada bulu kucingnya teman-teman. Saya coba saya dengarkan ya hasilnya, itu sudah saya upload ya hasilnya, itu suara saya betul terdengar, cuman kalau suara noise-nya itu tidak teredam ya, ya tidak teredam dengan baik lah, masih ada berisik ya, suara berisiknya. Itu pun sudah saya taruh di kerah jaket, di dalamnya jaket ya teman-teman ya. Jadi masih terdengar suara berisik itu, waduh, sangat agak mengganggu sih teman-teman. Kalau berisiknya terlalu kencang itu ya. Tapi kalau nggak terlalu kencang ya nggak mengganggu. Malah buat kayak musik ya. Buat backsound. Sekarang jam 6.18 menit teman-teman, jam 6 lebih 18 menit. Memang cuaca hari ini agak mendung ya. Agak mendung, kemarin habis hujan berkabut tebal. Untuk suhunya sekarang 16 derajat ya. 15 sampai 16 derajat Celcius naik turun di pagi hari. Jadi ini nanti kita buatkan video lagi buat ngetes mikrofon teman-teman. Jadi ada dua ya, dua minggu yang lalu ada, sekarang udah lagi. Cuman dua minggu yang lalu itu video sebelumnya itu agak siang teman-teman, ini kan pagi ya, mau ngetes mumpung pagi hari. Mudah-mudahan hasilnya bagus ini. Kalau hasilnya bagus, wah mantap, nggak sia-sia saya beli. Udah berada di perkampungan teman ya. Ini Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bunyaji, Kota Batu. Padahal musim ini ya, musim kemarau teman-teman. Jadi musim kemarau itu malah tambah dingin teman-teman ya, di sore hari, pagi, sore sama malam hari itu lebih dingin di musim kemarau. Tapi kalau siang panas ya, ya seperti itulah teman-teman ya. Dan nggak hujan di bawah. Nah, ini ada apa namanya ini? Kajatan. Ada kajatan teman-teman. Nah, ini bawa suket ya. Angon sapi ya ini. Kita lewati dulu ya teman-teman ya.
ini yang pintu keluar Braseng, teman-teman. Yang sebelah selatan. Tapi saya enggak lewat sini tadi karena jalannya rusak. Kalau lewat situ bagus, teman-teman, jalannya, teman-teman. Apa pemandangannya kok jalannya. Cuman ya karena jalannya rusak, teman-teman. Terpaksa saya putar balik tadi. Cuma ngasih tahu kondisi. Mau lihat sunrise sebenarnya tadi. Sunrise. Terus karena mendung ya enggak kelihatan sama sekali. Ya sudahlah, teman-teman. Tes uji fungsi bulu kucing untuk mikrofon saya. Rencana saya mau ke JLS ini, teman-teman, Blitar ya, teman-teman ya. Jadi saya coba dulu ini kamera-kamera ini, saya coba sama mikrofon ini, karena nanti akan jadi perjalanan panjang ya, teman-teman, untuk review. Jadi mungkin satu hari itu full JLS Blitar. Jauh kayaknya dari rumah, teman-teman. Mau berangkat sebelum subuh, saya mau berangkat biar subuhan di daerah dekat-dekat sana ya, daerah Blitar kota. Kalau ke pelosok malam-malam malah bahaya kalau nggak ada kendaraan ayah atau ini kayaknya belum terlalu teruji nih, anginnya nggak ada ini, teman-teman. Cuma terpaan dari laju motor saya. Harusnya anginnya kenceng ya, teman-teman. Ini kita lewati mobilnya dulu. Wow. Turun dengan cepat, teman-teman ya. Saya percepat turunannya biar terasa ini anginnya ini loh. Lama-lama nanti tak sembunyikan di dalam helm ini, di dalam, di agak ke atas nih ya, biar ketutup kaca ya, teman-teman. Iya sih, ini agak ke bawah ini, teman-teman. Taruh agak ke atas ketutupan kaca. Cuman suaranya itu loh, teman-teman ya, suaranya itu terdengar jelas kan enggak ini. Kalau agak ke atas di agak ke kelopak mata gitu. Mungkin ini ya, teman-teman ya, masih terlindungi oleh apa namanya, kaca helm. Ini saya nggak bawa masker, teman-teman, jadi ngomong sendiri kayak orang apaan diliatin orang ya, teman-teman. Ngomong sendiri ini ya, bawa masker. Oh, kayaknya ini teman-teman ya, mataharinya ini udah bergeser agak ke utara ya, agak mojok ke utara lagi. Oke, kita percepat. Kita uji kebersihannya, teman-teman. Ini untuk yang pengen tahu, ini mereknya ini Arimic ya, mikrofon saya Arimic. Ini saya kasih bulu kucing. Apa blender.
ininya agak licin kayaknya ini ya. Setelah aspalnya kena air. Jam 6.26 menit teman-teman. Hey. Sebenarnya ini pas asini ya. Aslinya pas ini buat ke Jengkoang ya teman-teman. Bukit Jengkoang. Tapi karena motor saya ini gangguan, bahaya nih kalau saya berangkatkan ke sana. Mending turun teman-teman ya ke arah kota, arah Malang ya teman-teman ya. Wow. Jeruk. Gak panen jeruk ini. Jeruk mah kentang cuman ya, kayak jeruk ya. Oke, ini harusnya agak lumayan ini untuk menguji ya, saya percepat laju. Suara berisik pada. Oke, tikungannya nih. Tapi untuk jalur turunan dari Cangar ke Kota Batu ini lebih enak teman-teman ya, nyaman lah daripada ke arah Pacet. Ini lebih nyaman, bisa santai ya. Betul turunan terus ya, cuma santai, tidak terlalu ekstrim. Pemandangan juga bagus. Oke. Berliku-liku. Ternyata mataharinya tadi itu muncul di baliknya Gunung Arjuna Welirang. Jadi memang mataharinya hari ini agak ke utara sedikit ya, mojok ke utara. Saya kok beler teman-teman. Padahal nggak terlalu dingin ya. Nggak terlalu dingin tapi beler teman-teman. Wow. Mungkin karena nggak maskeran itu ya teman-teman ya. Bajunya ya kena dingin, kena angin teman-teman. Kita percepat untuk menguji ke
kebisingannya, kebisingan dari audio dari mikrofon. Hari ini perangkat ini ya, untuk audio ini juga pengaruh sekali. Dulu audio ini saya pakai di HP Redmi Note 7, itu kasar maksudnya, suaranya malah berisik sekali ya, berisik sekali. Tapi kalau saya pakai di Note 10 Pro itu lumayan ya, lumayan agak ini ngepas-ngepas sedikit ya. Nah, sekarang saya kasih bulu ini, saya kasih bulu kucing, dan lebih mantap. Kalau audionya buruk ya nggak saya upload ini teman-teman, nggak saya upload ya, soalnya kalau berisik kan malah mengganggu telinga. Rawuh Agriat Asri Raya Tunggurjo. Bon Desa, teman-teman sudah sampai di Bon Desa. Suhunya kayaknya naik, sudah 19 derajat teman-teman. 19 derajat Celcius. Makanya seger teman, saya bilang itu udaranya itu seger, sejuk gitu loh, tidak dingin banget, tidak menusuk ke tulang. Kalau dingin sekali itu menusuk ke tulang, ini lebih seger ini teman-teman ya, karena 19 derajat Celcius jam 6.33 menit teman-teman. Turunannya itu panjang teman-teman, sangat panjang. Kalau ke arah Pacet itu turunannya itu pendek, tapi sangat dedek ya. Berik ngaran dedeknya. Turunannya itu curam. Tidak terlalu panjang teman-teman ya itu. Banyak tekungan-tekungan yang berbahaya ya di dalam hutan kan. Ini kan enggak. Oh, masya Allah. Oke, ini harusnya sudah teruji nih. Kalau ini hasilnya bagus ya, berarti memang pengaruh bulu kucing ini sangat penting. Lewat mana ini ya? Lewat kota atau lewat mana ini? Mungkin lewat kota aja. Pas. Oke. Oke. Banyak jual-jualan. Gunung Pocong warna wisata. Jangan belok ke kiri itu ke arah ini ya. Apa namanya? Teman-teman Bukit Jengkoang. Bukit Jengkoang belok ke kiri teman-teman. Telinga saya agak budek teman-teman. Kena angin kayaknya teman-teman. Oh, ini saya kasih, saya tutup apa namanya
kupluk ya, apa namanya, tudungnya jaket ya teman, terus kena angin juga ya, agak berisik, jadi agak berkurang nih pengaruhnya. Tapi nggak sakit ya. Kalau ke arah Pacet itu turun sakit kan, karena terlalu tinggi ya perbedaan ke, apa, tekanan udara ya. Dari atas ke bawah itu terlalu tinggi. Kalau dari sini ke Malang atau ke Batu kan, ke kota ini nggak terlalu jauh, nggak terlalu cepat juga. Nggak sama-sama dataran tinggi. Kalau ke arah Pacet terus turun lagi, sakit. Telinga itu sakit, teman-teman. Ke kiri terus langsung ambil kanan di pertigaan barusan kok. Ini bunga-bunga desa Sidomulyo teman-teman. Udah lama nggak ke Nganteng teman-teman ya, ke arah ini Blitar ya, arah Blitar. Kali aja sana lagi jalan apa sudah di aspal ya, jalannya sudah dicor ya, tapi rusak teman-teman, rusak pol dan nggak enak. Kok rusak, udah dicor tapi nggak rata teman-teman. Waduh, betul-betul nggak rata, nggak enak banget ya. Saya udah pernah buat videonya di sana ya. Gak enak, masih. Kalau bagi ini ya aman ya, bagi aspal. Kita kemana nih? Oke, kita ke ini aja dulu teman ya, ke arah Karang Ploso. Tapi nggak ke Karang Ploso sih teman. Jalur alternatifnya ke alun-alun Kota Batu, apa namanya ya, Karang Pandan pun, oh Pandan Sari ya teman-teman, Pandan Sari saya lupa. Wih, jalur itu loh namanya pasir. Kok lupa ya tentang biasa itu Pandan Sari, jalur pasir apa gitu. Kanan jalan sama
ada bunga. Bunga apa ini teman-teman ya? Warna putih. Bunga apa? Belokkan, belok kiri, belok kanan, jalan Lamin. Nah, kita ke jalan Lamin, teman-teman. Jalan Lamin. Nah, terus ini ke kanan. Oke, kita ke kanan. Nah, ini loh, teman-teman. Pasir emas atau apa, saya lupa namanya ya. Jalur yang sudah dibangun, dicor. Wow, mantap sekali. Depan langsung menghadap ke apa namanya ini teman-teman, Gunung Pandeman. Wow, masya Allah. Gunung Pandeman. Up. Oh. Kalau ke kiri tuh ke arah ini ya, apa namanya, termas ya, arah termas. Sebelah timurnya alun-alun, teman-teman. Oke. Ini buat jalan kaki atau hari pagi enak ini. Wih, asal kan belum ada ini ya. Rumah-rumah yang tidak apa, perumahan-perumahan yang menghalangi nanti ya. Misalnya masih dijaga, mantap. Mana ya jalannya? Dulu saya lihat sini. Oh, ini kayaknya satu arah itu teman-teman ya. Sudah dibuka ini satu arah ini, teman-teman. Iya ya, satu arah. Dulu kayaknya belum dibuka ya. Oh, sekarang sudah dibuka. Hidroponik sebelah kiri. Oke, nanti habis ini berhenti temen ya, kita ke jalan raya dulu. Sudah jam 6.44 menit temen. Dapatnya di utara, di timurnya alun-alun, teman-teman. Nggak muter lagi saya, teman-teman ya. Kalau mau melewati alun-alun Kota Batu ya harus ke barat lagi. Kiri teman-teman, kita belok ke kiri. Oke, belok ke kiri ya. Nah, saya tak ambil kanan, di kiri kanan. Soalnya kalau itu nggak bisa, saya mau berhenti di dekat sini deh. Ya, ini dia. Itu alun-alunnya, no ya. Nah, saya mau berhenti di sini. Oke, teman-teman. Sekian ya videonya. Semoga bermanfaat untuk
perjalanan ini adalah mengetes mikrofon saya ya. Oke, sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.